أستغفر الله إن الله كان توابا 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 عليم الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat.
serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam syurga Adnin, serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan yang demikian itulah kejayaan yang besar. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bertindak keras terhadap mereka. Dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu, padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur, dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam. Serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya, iaitu membunuhmu. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurnianya. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Dan jika mereka berpaling engkar, Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini yang akan menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah, surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10. Pada ayat yang ke-71 sehinggalah ayat 74. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan balasan serta kurniaan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak kepada mereka. Dan juga dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, perintah Allah supaya kita memerangi orang-orang kafir, berjihad menentang mereka. Demikian juga golongan-golongan munafikin. Dan apakah sebab, kenapakah diperintahkan supaya diperangi kedua-dua golongan ini? Maka ini intipati umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini, pada ayat yang 67 sehingga 70, kita telah menjelaskan tentang watak-watak dan juga sifat-sifat orang munafikin. Bagaimana sifat mereka ini? Mereka saling bantu-membantu kepada perkara-perkara mungkar dan mencegah perkara makruf. Mereka ialah orang yang kedekut. Mereka sentiasa lupakan Allah, dan mereka orang-orang fasik. Sifat-sifat munafikin yang menjadikan mereka layak untuk menghuni neraka Jahannam kekal di dalamnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala mengingatkan orang-orang munafikin bahawa mereka pasti akan dibinasakan cepat atau lambat, sebagaimana dibinasakan kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Ibrahim, yang kesemua mereka ini berita dan cerita mereka dekat dengan orang munafikin. Kerana kesemua 6 kisah Nabi-Nabi yang berhadapan dengan umat yang dibinasakan itu semuanya berada di negara Rom, di negara Syam, Biladus Syam. Artinya dalam negara, di kawasan-kawasan Syam. Yang dekat maklumat itu kepada telinga mereka. Kerana orang munafikin ini tahu tentang kejadian-kejadian tersebut. Tahu tentang kisah Ibrahim dan Nemrus yang dibinasakan oleh Allah. Tahu tentang kisah Nabi Allah Syuaib dan kaum Madian. Tahu tentang kisah Nabi Allah Lut dan kota Sadum. Tahu tentang kisah Nabi Allah Saleh dan kaum Samud, Nabi Allah Hud dan juga kaum Ad. Kesemua kisah-kisah kaum yang dibinasakan yang ternyata lebih kuat, lebih gagah, lebih kaya, lebih panjang umur dan usia, namun kesudahannya dihancurkan oleh Allah. Maka kamu orang munafik apa sangat? Menjadi kebiasaan Al-Quran
Al-Quran, uslub Al-Quran dia akan sebut mutaqabilat wal adad. Maksudnya bila disebut golongan gagal, golongan yang menjadi ahli neraka, Al-Quran akan menyebut golongan yang berjaya dan ahli syurga. Supaya manusia dapat terus memberi suatu comparison atau muqaranah perbandingan. Nak jadi yang mana satu? Nak jadi yang buruk, yang ni munafik, tempatnya dalam neraka dan kekal di dalamnya. Atau nak jadi orang beriman, tempatnya dalam syurga, yang di dalamnya segala nikmat dan kemewahan, kesenangan dan keredaan Allah SWT. Kalau kita buka uslub Al-Quran, kita baca uslub Al-Quran. Kalau Al-Quran cerita golongan yang berjaya, pasti selepas itu Al-Quran akan cerita golongan yang gagal. Kalau Al-Quran menceritakan golongan yang gagal, pasti selepas itu golongan yang berjaya. Kalau Al-Quran menyebut sifat-sifat orang yang dirahmati, pasti Allah menyebut sifat-sifat orang yang dilaknati. Kalau Al-Quran menyebut sifat-sifat yang dilaknati, pasti Allah sebut sifat-sifat yang dirahmati. Ini uslub Al-Quran. Kerana apa? Supaya kita dapat buat perbandingan terus tanpa menunggu ayat yang panjang. Dia diceritakan terus, ini orang jahat dan kegagalan mereka, ini orang baik dan kejayaan mereka. Selepas disebut tentang golongan munafik pada ayat 67 sehingga 70, pada ayat yang ke-71 dan 72, Allah menyebut sifat orang beriman. Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang lelaki yang beriman. Wal mu'minat, dan orang perempuan yang beriman. Kalau dahulu Allah Ta'ala sebut wal munafiquna wal munafiqat, munafik lelaki dan munafik perempuan. Kali ini Allah menyebut orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, setengah mereka membantu setengah yang lain. Kalau kita lihat ayat 67, Allah Ta'ala menyebut ba'duhum min ba'd, sebahagian mereka menjadi pak turuk pada sebahagian mereka. Munafik lelaki, munafik perempuan, sebahagian mereka menjadi pak turuk antara satu sama lain. Pak turuk. Mereka tak boleh fikir, just mereka bantu sahaja ke kemungkaran. Tapi bila Allah menyebut orang beriman, Allah menyebut perkataan awliya. Apa maksud awliya? Yakni pembantu-pembantu, penolong-penolong. Mereka ini berukhuwah, mereka ini berkasih sayang. Berbanding orang munafikin, sesama mereka tidak ada kasih sayang. Kerana mereka membina nifak mereka atas nama kebencian pada Islam. Tapi mereka tidak membentuk kasih sayang sesama mereka. Ia berbeza dengan orang beriman. Ketika mana mereka menjalankan perintah Allah, mereka dalam masa yang sama membentuk kasih sayang sesama mereka. Ambil contoh kita kalau salat berjemaah. Kita membentuk kasih sayang sesama mereka dengan saf dirapatkan, dengan saf itu tadi dipenuhkan tanpa membezakan darjat dan keturunan. Kita berada pada saf solat. Bila kita buat haji, kita buat umrah dengan ihram yang sama berwarna putih, membentuk ukhuwah kasih sayang. Bila kita bertemu, beri salam dan jawab salam. Bila kita saling bantu membantu. Artinya hubungan orang beriman dengan orang beriman ialah al-ukhuwah wal mahabbah, iaitu persaudaraan dan juga kasih sayang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak beriman seseorang sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan masuk syurga melainkan kamu berkasih sayang. Bila Nabi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan masuk syurga melainkan orang beriman. Dan orang beriman itu, mereka ini ialah golongan yang berkasih sayang. Dan kasih sayang itu dibentuk dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi orang munafik, mereka tidak diikat dengan hubungan kasih sayang. Hanya kerana mereka mempunyai musuh yang sama. Mereka sama-sama membenci Islam. Lelaki dan perempuan. Dan mereka pula ialah pak turut. Sebab itu Allah sebut, ba'duhum min ba'd. Setengah mereka, pak turut pada setengah mereka. Tanpa ada perkataan awliya. Bila Allah menyebut orang beriman, Allah menyebut awliya uba'. Yani pembantu, penolong sama-sama. Mereka melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mereka saling menasihati. Ini sifat orang beriman. Orang munafik, sesama munafik, mereka tidak menasihati. Mereka saling menghancurkan antara satu sama lain. Orang beriman saling menasihati dengan tujuan menyelamatkan saudara mereka daripada azab, daripada kemurkan Allah. Sebab itu kita sentiasa berdakwah, sentiasa mengingatkan, sentiasa memberi tunjuk ajar, melakukan perkara-perkara yang disebut amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah menyebut, ya'muru nabil ma'ruf, sifat mereka yang pertama ialah mereka menyuruh yang baik-baik.
Berlawanan dengan orang munafik, mereka ini menyuruh perkara mungkar. Orang beriman menyuruh yang baik. Sebab itu kalau kita melihat segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak yang tidak baik? Ada tak yang tak baik? Sama ada secara akalnya atau secara urufnya. Apakah ada benda yang tidak baik yang Islam suruh, yang Islam perintah, sama ada perintah itu bersifat wajib atau bersifat sunat? Sembahyang sama ada bersifat ibadat, bersifat muamalat. Kita lihat tuan-tuan dalam bab muamalat, Islam mengharamkan penipuan. Sama sekali diharamkan penipuan. Di samping Islam mengharamkan manipulasi dalam perniagaan. Ihtikar, monopoli dalam perniagaan. Riba dalam perniagaan. Pembohongan-pembohongan dalam perniagaan. Unsur perjudian dalam perniagaan. Menjelaskan bahawa apa yang terkandung dalam Islam ialah benda yang ma'ruf. Bila Islam melarang pergaulan lelaki perempuan, itu ma'ruf. Bila Islam mewajibkan pernikahan, mesti ada wali, mesti ada saksi, itu perkara ma'ruf. Semua yang diperintahkan, yang diajak oleh orang beriman melalui perintah Allah Ta'ala, semuanya ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Sifat mereka yang kedua, mereka mencegah perkara mungkar. Baik, ada tak benda yang baik Islam cegah? Semua yang Islam cegah tu perkara mungkar. Islam mencegah sifat kedekut. Sedangkan orang munafik, mereka kedekut. Islam mencegah perbuatan buruk sangka. Sedangkan orang munafik mengajar buruk sangka. Hatta orang Islam masih berbaik sangka dengan orang munafik. Bukan sekadar sama orang beriman. Hatta dengan musuh ada lagi baik sangka kita. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau musuh cenderung untuk berdamai, maka berdamailah. Tak payah wasangka apa-apa, serah pada Allah. Begitu Islam mencegah perkara mungkar, wasangka buruk. Demikian juga ghibah, mengumpat, mengutuk dan sebagainya. Khianat, penipuan. Apa yang Islam cegah? Dalam syariatnya, wa iman daripada nas Al-Quran atau nas hadis ataupun apa yang diistimbat oleh para ulama yang difahami daripada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti benda itu benda yang buruk. Sama ada dalam perkara ibadat, dalam perkara muamalat, dalam perkara akhlak, dalam perkara akidah, dalam perkara-perkara kehidupan, uruf dan adat. Kesemuanya mesti punya justifikasi yang hebat. Mesti larangan tadi kerana adanya mudarat. Apatah lagi kaedah Islam, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan pada diri sendiri atau melakukan kemudaratan pada orang lain. Bahkan dalam Islam, kaedah yang disepakati oleh ulama, ad-dararu yuzal. Setiap perkara yang boleh membawa mudarat mesti dihilangkan. Dalam apa pun peringkat. Kalau benda itu memberi mudarat, maka perlu dihilangkan. Oleh sebab itu, bila Allah menyebut sifat orang beriman, mereka menyuruh yang baik, mereka cegah yang mungkar, wa yuqimuna as-salah, mereka mendirikan solat. Sedangkan orang munafik, mereka tidak mau solat. Kalau mereka bersolat, kata Allah, wa iza qamu ila as-salah qamu kusala, mereka bangun dengan malas. Sebab just untuk cover kejahatan mereka. Ini sekadar mudahana, pengampuan, mengampu. Supaya orang Islam nampak mereka solat. Walau mereka tak nak solat. Bukan mereka tidak hadir solat berjemaah. Lalu memberi alasan macam-macam. Di samping mereka berusaha membina satu masjid. Yang disebut Masjid Dirar. Dengan ini mereka boleh bersenyum di sebalik masjid tadi. Kalau kata kenapa tak datang solat bersama kami. Kami pergi masjid satu lagi. Walau tak pergi pun. Macam kita lah. Setengah-setengah kita ni bila dia beri alasan, kenapa tak datang kuliah? Kita pergi kuliah satu lagi. Kuliah satu lagi yang mana satu? Saja nak cover line. Ada satu lagi. Kat sini bukan seorang je, ustaz. Ramai kau ustaz. Yelah, pergi kuliah mana? Dia beri ada satu lagi. Tak mana, kat Mekah. Kat Mekah. Artinya, ada orang, tuan-tuan, dia cuba cover line kejahatan dia dengan menyandarkan kebaikan pada benda yang tidak wujud. Sebab itu orang munafik bersungguh-sungguh nak bina masjid. Yang dinamakan Masjid Dirar. Bertujuan, bila mereka tak datang ke masjid, Rasulullah tidak melihat mereka, sahabat tidak melihat mereka, mereka boleh beri alasan masjid itu. Masjid itu pengungsi pun munafik, AJK pun munafik,
maka sama-sama kawan lain. Sehingga selepas balik perang Tabuk, Allah memerintahkan supaya masjid itu dibakar. Yang kita akan sampai ayat nanti. Dibakar masjid tersebut. Kerana ia dibina bukan asas takwa. Tapi dibina atas asas untuk melindungi kejahatan mereka. Menjadi markas, menjadi pusat untuk mereka buat konspirasi. Bukan konspirasi terburuk yang mereka buat, ialah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita ceritakan nanti dalam ayat berikutnya. Kata Allah, dan sifat orang beriman lagi, wa yutunaz zakah. Mereka ini mengeluarkan zakat. Sedangkan orang-orang munafik, Allah Taala cerita bagaimana watak dan sifat mereka kedekut. Dengan firman-Nya Allah Taala menyatakan golongan ini golongan munafik, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menahan tangan-tangan mereka daripada memberi derma. Sama ada mengeluarkan zakat ataupun memberi derma-derma jihad. Hatta mereka disebut oleh Allah dan surah Al-Munafiqun. Humul ladhina yakulun la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yang faddu. Mereka lah yang menghasut manusia supaya jangan derma. Jangan keluarkan duit membantu Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Jangan. Biar Rasulullah kalah. Biar orang Islam kalah. Tetapi bila Allah menyebut watak, akhlak orang beriman, yu'tunaz zakah, mereka ini golongan yang mengeluarkan zakat. Bahkan kita tahu fungsi zakat membersihkan jiwa, membersihkan harta. Dan kerana itu orang yang mengeluarkan zakat, dia akan cenderung untuk menderma atau mengeluarkan derma. Kemudian Allah menyebut sifat orang beriman yang kelima, wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasul. Pertama, suruh baik. Yang kedua, cegah kemungkar. Yang ketiga, mendirikan solat. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, mentaati Allah dan Rasul. Ketika mana orang munafik sentiasa berhelah dan beri alasan. Bahkan mereka mengutuk-ngutuk di belakang. Memaki hamung di belakang. Kemudian bersumpah tidak berkata demikian. Mereka tidak pernah menghormati Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mempersendakan ayat-ayat Allah. Maka ini watak orang munafik. Kemudian Allah menyebut, ulaika sayarhamuhumullah. Kerana lima sifat yang ada kepada orang beriman itulah melayakkan mereka mendapat rahmat Allah. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa dalam menguatkan orang-orang beriman. Bijaksana dalam syariat. Bijaksana dalam syariat yang diturunkan. Yang diwajibkan. Yang diperintahkan kepada orang-orang beriman. Kemudian sesudah Allah menyebut rahmat, barangkali orang tertanya-tanya apa itu rahmat Allah. Bagaimana gambaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalau kita sebut perkataan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah janji-janji baik Allah Taala di dunia ataupun di akhirat. Janji-janji atau kurniaan-kurniaan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka Allah Taala menyebut antara bentuk rahmat Allah. Wa'adallahu al-mu'minin. Dengan Allah menjanjikan kepada orang beriman lelaki. Wal-mu'minah dan orang beriman perempuan. Baik, kenapa ayat ini dikhususkan sebut dua jantina, lelaki dan perempuan? Dalam kebanyakan ayat Allah cuma menyebut lelaki saja. Innal ladhina amanu wa'amlu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi dalam ayat ini, Allah menyebut lelaki dan perempuan. Kenapa dikhususkan di sini? Sebagaimana Allah menyebut golongan munafik ada lelaki dan perempuan. Supaya orang tak menyangka munafik cuma lelaki. Maka ada juga golongan perempuan. Dan kedua-dua mereka saling turut menjadi pak turut. Dan mereka diazab atau dihukum dengan neraka jahanam. Maka demikian juga ketika berlawan dengan golongan munafik. Artinya seolah lelaki melawan lelaki, wanita melawan wanita. Seolah-olah jihad pada kedua belah jantina ini. Sebagaimana golongan wanita munafik menyebarkan perkataan-perkataan buruk, maka perempuan-perempuan yang beriman mempertahankan yang baik. Lalu berlaku sirat pertentangan pada dua jantina ini. Lelaki melawan lelaki munafiknya, wanita melawan wanita munafiknya. Sebab agak canggung atau tidak sesuai lelaki beriman melawan perempuan munafik. Nanti tak sesuai. Kita kalau gaduh perempuan kan tak sesuai. Kita sebut bini kita gaduh. Baru sesuai. Maka bila Allah menyebut lelaki munafik, wanita munafik,
maka menjadi suatu keserasian dalam menentang kelompok ini, maka Allah menyebut orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Dan kedua-duanya ini dengan keimanan mereka, keteguhan mereka, jihad mereka dalam menentang, dalam membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentengi Islam, maka Allah menjanjikan kedua golongan ini secara khusus. Allah menjanjikan kepada lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, jannatin, syurga-syurga, tajri min tahtiha al-anha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan istana-istana, tempat-tempat tinggal yang baik, yang indah, yang hebat di dalam jannati adnin, syurga adnin, wa ridwanun minallahi akbar, dan ada lagi yang lebih besar, iaitu redha Allah Ta'ala. Itu lebih agung. Maksud redha Allah Ta'ala ialah Allah membuka hijab untuk dilihat oleh orang-orang beriman. Maka itu redha Allah Ta'ala. Dhalika huwal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang agung, kemenangan yang sebenar. Orang munafik menyangka kemenangan mereka dengan menjatuhkan Islam. Ia kemenangan yang tak beri apa pun faedah. Kemenangan mereka bila memburuk-burukkan Islam. Tetapi lihat bagaimana Allah menyebut kemenangan sebenar, duduk dalam syurga, kekal di dalamnya dengan segala keindahannya, dengan segala tempat tinggal yang agungnya, dan dapat melihat wajah Tuhannya. Tuan-tuan, lalu kita tanya, apakah kejayaan di sisi orang kafir? Orang kafir, orang munafik, ketika mana mereka menggambarkan kejayaan apa dia? Kaya di dunia, berpangkat di dunia, apakah itu kejayaan? Sedangkan mereka akan mati. Tuan-tuan tanya orang kafir. Tuan-tuan tanya orang munafik. Apakah kejayaan sebenar kamu? Kau dapat membunuh orang Islam? Dapat menidakkan Islam? Apakah itu kejayaan? Apa yang kamu dapat? Atau kejayaan kamu dapat menguasai dunia ini? Dapat mengumpul segala harta benda? Apakah itu kejayaan? Ia bukan kejayaan. Bukan dalam dunia ini, tak ada satu pun kita boleh namakan kejayaan kalau kita tahu kejayaan itu berakhir dengan kematian. Dan kalau kita kata saya berjaya, saya dapat jadi bercita-cita jadi benda ni, saya jadi orang ni, jadi saya dapat kumpul, saya jadi orang paling kaya di dunia, maka selepas itu kematian. Apakah itu kejayaan? Apakah itu trofi yang sebenar yang kamu kejar? Yang trofi itu berakhir dengan kamu menjadi bangkai, kamu menjadi makhluk yang tak bernyawa, bahkan tidak dapat mengambil manfaat daripada apa yang kamu himpunkan? Atau kejayaan apa yang disebut oleh Allah kepada orang beriman? Syurga, hidup abadi dengan segala kemewahan-kemewahan dan kenikmatannya. Bila Allah sebut syurga dengan perkataan jannat. Jannah ni, tuan-tuan, kalau kita terjemah bahasa Melayu, makna kebun. Gambaran duduk dalam kebun untuk menunjukkan keindahan yang berterusan. Dan bila disebut pula sungai yang mengalir untuk menunjukkan kesuburan yang berterusan. Tak akan putus airnya kerana mengalir di bawahnya sungai. Dan sungai itu bukan mengalir tepi, bukan mengalir atas, bawah dia. Saya nampak sungai-sungai itu mengalir. Kemudian Allah menyebut wa masakin at-tayyibah. Masakin ialah istana-istana yang indah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari. Jannatan min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Wa ma baina al-qaum wa ma baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaa. Illa rida'ul kibriya ala wajhi fi jannati adnin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua syurga. Jannatan dua syurga. Yang daripada emas dan semua perkakas di dalamnya adalah emas. Lantainya emas, istananya emas, semua emas. Dan dua syurga yang kesemua di dalamnya adalah perak. Bekas-bekasnya, perkakas-perkakasnya dan apa sahaja yang terbina daripada perak. Wa ma bainal qaum, antara ahli syurga dengan Allah cuma ada satu hijab sahaja. Yang bila mana Allah buka, mereka dapat melihat Allah. Ada satu sahaja hijab. Disebut ridaul kibriya, iaitu hijab kebesaran Allah. Satu je. Itu sahaja menghalang orang beriman untuk melihatnya, dan kelak mereka dapat melihat muka apa yang Allah kehendaki. Bayangkan ada dua syurga yang disediakan bagi orang beriman, semuanya emas. Semua emas. Hari ni tuan-tuan, kita boleh pakai emas sikit kat jari, punya meloncak suka. Kita dapat pakai emas sikit dekat pergelangan tangan, punya rasa kaya. Lepas tu letak kat pergelangan kaki pula, kita rasa bertuah. Letak pula kalung emas kita.
Kalau boleh 5 kilo ke 6 kilo. Atau seberat ikan siakap 7 kilo. Misalnya. Oh, rasa kaya dah kita. Tuan-tuan, ini syurga emas. Perkakasnya emas. Istananya emas. Semua emas. Bayangkan keindahan. Kepada siapa? Pada orang beriman. Apakah orang kafir? Apakah orang munafik mengidam-idamkan yang ni? Mereka tak ada maklumat. Dek kebencian mereka pada Islam, dek kecintaan mereka pada dunia, mereka dihijab untuk mengetahui tentang syurga, jauh sekali untuk bercita-cita syurga. Mereka cuma cita-cita pendek, dunia. Orang beriman cita-citanya panjang, syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita tak dapat sini pun kita tak kisah. Kita redha, kita syukur, kita sabar. Kalau kat sini kita sakit, kita itu dan kita ini, kita sabar. Kita yakin dengan janji Allah Ta'ala pada orang beriman. Syurga. Orang kafir kalau sakit, dia dah give up. Sebab apa? Tak ada apa. Mereka cuma mengharapkan dunia. Tiba-tiba dunia mereka harap pun tak dapat bagi apa-apa. Mereka tak pernah mengharapkan akhirat. Bukan mereka takut mati. Mereka tak pernah cita-cita nak mati. Melainkan kerana putus asa. Sedangkan orang beriman bercita-cita mati untuk bertemu dengan Tuhannya. Mendapat balasan dan janji dan redha Allah SWT. Bahkan bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Sebagaimana Bilal bin Rabah pada hari kematiannya dia berkata, wa tarbah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Aduhai gembiranya dengan kematian ini. Kerana esok akan ku bertemu dengan orang-orang yang ku cintai, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kematian itu kecintaan. Kita dapat jumpa dengan orang-orang yang kita kasih. Orang-orang kita sayang. Bahkan kita mendapat nikmat yang Allah janjikan. Bahkan redha Allah, bahkan melihat Allah Ta'ala. Sehingga makin lama, orang beriman merindui kematian. Makin dekat dia dengan kematian, makin dia merinduinya. Sehingga datang malakul maut, lalu menunjukkan tempatnya di syurga. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak mati orang beriman, melainkan ditunjukkan dahulu tempatnya di syurga untuk didiami, sehingga ia menjadi suatu benda yang dirindui olehnya, dicintai olehnya, dan untuk dia bersegera mati. Ini orang-orang beriman. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innadil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha 60 milan fis sama' lil mu'min fiha ahlun yatufu 'alaihim la yara ba'dhum ba'dha. Bagi orang beriman, di dalam syurga kelak ada satu khaymah, satu tenda. La khaymah min lu'lu'atin wahidah. Daripada mutiara, sebiji mutiara. Lu'lu'ah, wahidah, satu biji mutiara, mujawwafah, yang melengkung. So, melengkung. Tuluha, tingginya 60 milan, 60 batu ke langit. Tinggi. Wafiha, lil mu'min fiha ahlun. Di dalamnya ada pelayang-pelayang. Ada keluarga-keluarganya. Ada nikmat-nikmatnya yang dia bebas masuk dalam ni. Satu mutiara. Bukan satu tu je. Salah satunya ialah satu mutiara yang dia punya besar sampai ke langit tingginya daripada mutiara yang melengkung indah dan cantiknya, dan mereka masuk di dalamnya. Bergembira di dalamnya. Itu sebahagian masakin. Sebahagian istana. Ada istana yang ni pula. Ada istana yang ni pula. Macam-macam. Contoh kita kat dunia ni, kita kerja sampai ke pencing. Besar mana dapat rumah. Pun tak habis bayar lagi. Refiner balik. Tak habis bayar refine ni. Dah pencing, patutnya habis ni. Lagi sebulan nak pencing, refine yang balik. Maknanya tuan-tuan, kerja dua kali pencing baru dapat rumah kecil. Tetapi bila kita bekerja dengan Allah, beramal soleh, Allah menjadikan syurga yang sehebat ini. Yang satu saja tempat duduk, belum cerita tempat duduk lain. Sudah pun sampai meninggi ke langit. Dan di dalamnya keluarga yang kita sayang dan kita cintai. Ini janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa bagi mereka itu ridwan. Dalam satu hadis, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li ahli jannah, ya ahli jannah, fayakun labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu fi yadaika, fayakul hal raditum, fayakulun wa ma lana la nadha ya Rabb, wa kad a'taitana ma lam tu'ti ahda min khalkika, fayakul ala u'atikum afdala min zalika, fayaqulun ya rab wa ayyu shay'in afdalu min zalika, fayaqulu uhillu 'alaykum ridwani fala asqatu 'alaykum ba'dahu abadan. Dan satu hadis, Allah Ta'ala memanggil ahli syurga, wahai ahli syurga. Lalu ahli syurga berkata, labbaik rabbana wa sa'adak, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, seronoknya kami dipanggil olehmu wahai Tuhan kami, wal khair fi yadaik,
kebaikan sentiasa berada pada tanganmu, ya Allah. Lalu Allah berfirman, apakah kamu berpuas hati? Haraditu, puas hati. Maka jawab ahli syurga, ya Allah, macam mana kami tak puas hati? Engkau telah berikan pada kami apa yang kau tidak berikan pada hamba-hambamu yang lain. Lalu kata Allah, aku nak bagi lebih hebat pada itu. Lalu kata ahli syurga, ada lebih baik pada ni? Kami dah dapat macam-macam dari syurga. Kata Allah, ada lagi. Iaitu, uhillu alaikum ridwani, aku meredaimu. Wala fala asqatu alaikum ba'dahu abada, aku tidak akan marah lagi pada kamu. Tak akan marah lagi pada kamu. Setengah ulama menafsirkan maksud ridwan di sini ialah, hari ini aku mengizinkan kamu melihat wajahku. Di ru'yatullah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu syurga dan tambahan pada syurga. Iaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini janji kepada orang beriman. Lepas Allah banding, ni yang munafik, ini orang beriman. Ini kegagalan orang munafik, ini kejayaan orang beriman. Maka Allah panggil kembali orang beriman. Bersama dengan Nabi-Nya. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Lawanlah orang kafir. Dan lawanlah orang munafik dengan sungguh-sungguh. Waghluz alaihim. Hendaklah kamu tegas dengan mereka. Jihad dengan orang kafir menggunakan pedang senjata. Jihad dengan orang munafik menggunakan hujah dan bukti dan dalil. Sebab orang munafik dia berada di sisi orang beriman. Dia duduk bertenggek dekat kita. Dia pun mengaku Islam. Dia pun mengaku beriman. Dia pun mengaku kononnya sayang Islam. Dia pun nak praktik Islam. Tapi dengan acuan dia. Bukan dengan acuan Rasulullah. Sebab tu dia tolak hadis Nabi. Dia tolak tafsir Quran. Kononnya tafsir Quran cuma ditafsir oleh ulama lelaki. Kami nak tafsir ulama perempuan. Kaedah mereka tolak. Kami nak buat penafsiran Quran baru. Hukum syariat baru. Mereka nak buat masjid untuk perempuan saja. Tak nak. Masjidkan semua untuk lelaki. Kami nak buat masjid perempuan. Kita lihat bagaimana orang munafik. Cuba berkata untuk ikut Islam dengan acuan mereka. Nanti mereka pun kata, kami tak nak Nabi pun lelaki. Kami nak Nabi perempuan. Maka lantik Nabi baru perempuan. Ini penyelewengan-penyelewengan mereka. Sehingga mereka tak tahu setiap jantina itu ada pengkhususan. Sebagaimana Allah menjadikan wanita boleh beranak. Jangan pula ada lelaki yang dengki nak beranak juga. Takat kita nak mengandung tak apa, jangan beranak. Ha, mengandung biasa lelaki ramai mengandung. Tapi jangan beranak, jangan minta beranak. Kan itu khususiat pada wanita. Dan sama juga wanita, dia perlu tahu ada khususiat untuk lelaki. Antaranya persoalan kenabian. Ia khususiat kepada lelaki. Allah berikan kepada lelaki. Maka tak perlu nak degi-degi. Tapi ada kelompok yang bodoh di akhir zaman. Semua benda dia nak perempuan belaka. Ini golongan feminin. Feminis. Golongan yang memperjuangkan konon hak kewanitaan. Akhirnya mereka dakwa fiqh tu fiqh yang ditulis oleh lelaki. Kami nak fiqh yang ditulis oleh perempuan. Ini tafsir ditulis oleh lelaki. Kami nak tafsir ditulis oleh Quran. Nanti mereka akan kata, itu Nabi lelaki. Kami nak Nabi perempuan. Sebab Nabi perempuan yang faham perempuan. Dan ayat-ayat mereka nampak macam bagus. Rupanya ini suatu penyelewengan yang cuba mereka lakukan secara berperingkat. Maka kata Allah, wa ma'wahum jahannam. Tak apa, lawang dia. Menang ke kalah, tempat orang munafik dan orang kafir tetap dalam neraka jahannam. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, bila Allah perintah kita perang, boleh menang ke Ustaz? Kita sikit, dia orang ada TV, dia orang ada majalah, dia orang ada sokongan international, dia orang ada tu, dia orang ada ni. Dia bukan cerita menang kalah, tapi lawan. Menang ataupun kalah orang beriman, tempat orang beriman syurga. Manakala orang kafir dan munafik, tempatnya dalam neraka. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala perintah kita perang, berjihad, jangan fikir natijahnya macam mana. Yang penting kita menjalankan tugas kita. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah, mereka tidak pernah kata mereka menghina Islam atau menghina Rasulullah. Walaqad qalu, bahkan mereka kata Allah. Kalimatul kuf, kalimah kufur. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah kufur sesudah Islam mereka. Wa hammu bima lam yanalu. Bahkan mereka bercita-cita untuk membunuhmu, wahai Muhammad. Di mana dalam perang Tabuk, orang munafik seramai 12 orang. Mereka merancang untuk buat satu ikhtiar, pembunuhan. Mereka pakai topeng. Mereka bercadang, bila Rasulullah sampai ke Aqabah, mereka akan bunuh di situ. Dalam perjalanan pulang Rasulullah daripada Tabuk. Tapi disedari oleh seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman.
Mereka tak, mereka macam tak tahu. Allah dah beri jaminan Rasulullah SAW tidak boleh dibunuh. Allah berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara kamu, wahai Muhammad, daripada dibunuh oleh mana-mana manusia. Jaminan ismah, Nabi tidak dibunuh, berbeza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain tidak dijaminan untuk tidak dibunuh. Sebab itu Nabi Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh. Tapi Nabi Muhammad SAW turun ayat khas yang menyatakan Rasulullah terpelihara daripada dibunuh. Walau banyak perancangan yang nak membunuh Rasulullah tapi gagal. Termasuk perancangan golongan munafikin. Mereka ini terdiri daripada 12 orang yang dianggap komando munafikin yang bercadang untuk menolak Rasulullah pada lembah yang dalam ketika mana sampai di Aqabah. Tetapi ia disedari perancangan jahat mereka. Wama naqamu, mereka ini tidak berdendam dengan Islam. Sedangkan illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Sedangkan mereka orang munafik kaya pun sebab Islam. Contoh Madinah waktu itu, kelang kabut dengan perang Yahudi. Rasulullah masuk ke Madinah. Nabi amankan Madinah. Sehingga orang Madinah boleh bekerja tanpa ada peperangan. Dan sehingga mereka dapat menguasai ekonomi tanpa ada campuran ataupun percampuran orang Yahudi. Bahkan Yahudi dikeluarkan. Munafik mengambil, mendapat kesempatan yang banyak dengan keharmonian Madinah. Dengan limpahan harta ghanimah yang banyak. Mereka menjadi kaya. Kalau sebelum datang Islam, mereka juga haprak, tak ada apa. Mereka juga tak berduit, mereka juga pakai apa-apa ke dana. Tapi datang Islam dengan keharmonian negara, dengan berjaya dihalau golongan Yahudi yang mengacau ekonomi Madinah dan membentuk suatu bentuk perniagaan yang jujur dan sebagainya, orang-orang munafikin juga dapat peluang yang banyak. Mereka dapat banyak subsidi-subsidi. Mereka dapat harta ghanimah, rampasan perang. Mereka mendapat zakat. Banyak mereka dapat sehingga sebahagian mereka jadi kaya. Sehingga mereka lupa kaya mereka berpunca daripada keharmonian Islam, keharmonian kota Madinah. Tapi mereka tetap membenci Nabi SAW. Fa'in yatubu yaku khairul lahum. Tapi kalau orang munafik bertaubat, Allah terima. Allah terima. Wa'in yatawallau. Kalau mereka berterusan dengan kekufuran mereka. Yu'adzibhumullah. Allah akan azab mereka. Azaban aliman. Azab yang pedih. Di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil audi min waliyin wala nasir. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Mereka tidak akan dapat pembantu dan penolong. Baik orang munafik, seringkali di belakang Rasulullah mereka hina macam-macam. Mereka kata macam-macam. Bahkan salah orang daripada pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, berkata, nanti bila Muhammad pulang ke Madinah, selepas tamat perang Tabuk, kita akan pastikan kita jadi kuat, kita kumpul segala kekuatan, kita halau Muhammad keluar daripada Madinah. Dia punya cakap besar. Sedangkan Rasulullah menang lawan Rom. Lalu mereka kata, tak apa, nanti sampai Madinah, kita kumpul orang-orang kita, kita halau Muhammad keluar. Lalu perkataan ini disampaikan sebagai orang Islam yang dengar pada Rasulullah. Nabi panggil mereka. Mereka kata dan mereka bersumpah, kami tak cakap pun begitu, tak cakap. Allah turunkan ayat. Dan surah Munafikun menceritakan bahawa mereka yang cakap. Pembohongan mereka diungkap satu persatu. Demikian juga sebahagian mereka berkata dengan kata-kata yang buruk, memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah duduk di bawah teduhan pokok. Kemudian Nabi berkata, akan datang kepada kamu seorang manusia. Seorang lelaki yang melihat kamu dengan dua mata syaitan. Bila mana dia datang, maka jangan kamu bercakap dengannya. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berhijab. Lelaki rajulun azrab. Lelaki yang kulitnya hijau. Macam hak yang kena bahak. Maksudnya ialah matanya hijau. Nampak hijau. Dan keadaan bentuk tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW kata, alama tashtumuni anta wa ashabuka. Sebab apa kau maki aku? Kamu dan rakan-rakan kamu. Lelaki ini pun diam, dia bawa geng-geng dia. Ini di kalangan orang mengaku Islam. Dia bawa geng-geng dia. Dan mereka sama serentak bersumpah. Kami tak kata pun. Maka tunggu ayat ini. Yahlifu nabilahi maqalu. Walakal qalu kalimatal kufr. Mereka bersumpah, mereka tak kata apa-apa. Bahkan mereka kata, kata Allah. Mereka kata. Mereka maki Rasulullah. Mereka maki sahabat-sahabat Nabi. Ini orang munafik. Atas sebab itu kamu kena lawan dan perangi orang munafik. Sebab mereka ni gunting dan lipatan. Musuh dalam selimut.
Bukan kemuncak macam saya sebut, kemuncak sebagaimana Allah sebut, wahammu bima lam yanalu, mereka bercita-cita nak buat benda yang mustahil boleh berlaku, itu membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala memeliharanya sehingga orang munafik berada pada kegagalan mereka yang paling teruk dalam sejarah nifak mereka, itu gagal membunuh Rasulullah dan gagal menghalang Rasulullah daripada balik Madinah. Sebab Nabi bila tamat perang Tabuk, Nabi pulang ke Madinah, pulang sebagai kelompok umat yang berjaya, yang menang lawan Rom. Tapi orang munafik mahu berita ini jangan tersebar pada orang Islam di Madinah. Dan mereka nak bunuh Rasulullah sebelum Nabi pulang ke Madinah. Ini perancangan mereka. Namun Allah gagalkan, maka Rasulullah pulang ke Madinah. Dengan membawa kemenangan moral yang hebat dalam menentang golongan Rom. Bukan sekaligus menangani permusuhan dalaman orang munafikin. Akhirnya selepas perang Tabuk, orang munafik mula tenggelam. Tidak lagi mereka mampu mempengaruhi, tidak lagi mereka mampu buat apa-apa. Mereka cuma meninggal menunggu untuk mati. Mereka cuma menunggu untuk kita katakan berada dalam kesengsaraan azab Allah di dunia dan di akhirat. Ini detik-detik kejatuhan munafik, iaitu selepas tamatnya perang Tabuk. Kerana mereka guna segala cara, mereka tak mampu buat apa-apa lagi. Islam terus menang, maka datang seluruh kabilah berbaiat dengan Rasulullah. Sehinggalah peristiwa Haji Wada', sehinggalah kemuncak umat Islam. Seluruh tanah Arab memeluk Islam. Seluruh jaziratul Arab memeluk Islam. Maka orang munafik, mereka ini mati dalam kebencian mereka, mati dalam kedengkian mereka, mati dalam kegagalan mereka sebagai azab Allah di dunia dan azab Allah di akhirat yang lebih dahsyat menanti mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.